Bapak, satu, dua, tiga. Oke, satu. Tiga, dua, satu. Oke. Ayo, cepat. Yang lain bagaimana? Dari SMA Taumang, SMA Pak Ganjar yang gedungnya itu bagus, fasilitasnya bagus. Dan sekarang tadi kita ketemu sama Pak Ganjar mengucapkan terima kasih untuk sudah dibangun SMA di Taumang itu. Dan bersyukur banget bisa di SMA, bisa bersekolah di SMA Taumang. Intinya bahagia banget lah. Ya, satu silaturahmi, yang kedua ucapkan terima kasih Pak Ganjar yang dengan perjuangannya bisa membangunkan sekolah untuk anak-anak kami yang di SMA Taumang yang memang ini sangat-sangat membutuhkan. Alhamdulillah sudah berjalan normal, kita terima sejak Juli tahun 2022 kemarin, sudah terima 4 kelas dan dengan fasilitas yang luar biasa dari bantuan pemerintah provinsi itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kami. Kalau kita sudah terbiasa bersama masyarakat rakyat, nggak ada capek. Makin mereka semangat, tertawa, gembira, mengekspresikan di wajahnya, itu energi buat saya. Ya. Sekolah untuk anak-anak kami yang di SMA Taumang yang memang
ini sangat-sangat membutuhkan. Alhamdulillah sudah berjalan normal, kita terima sejak Juli tahun 2020 kemarin, sudah terima 4 kelas dan dengan fasilitas yang luar biasa dari bantuan pemerintah provinsi itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kami. Ini tadi ada 38 anak, okay. Perwakilan dari per kelas. Siang, sariem, sariem. Matur nuwun sangat, Kakak. Sekolah di mana Kakak? Di desa Kedikapi Balikambang. Apa sekolah apa? Sekolah kita. Terima kasih. Ini sini. Yo. Metal. Oke, ini kami pas dengar gini ada Pak Ganjar mau datang ke Tawamangu. Jadi kami dari Sate turun ke sini mau ketemu Bapak tadi, mau foto bersama sama Bapak. Saya itu melihat berapa ikuti media-media Bapak itu senang. Dan Bapak itu memberikan motivasi anak-anak muda. Jadi cuma pengen melihat itu aja, karena ada beberapa media yang Bapak itu senang gitu dengarnya, motivasi bagaimana kuda untuk semangat bangkit seperti itu. Jadi cuma pengen dengar kata-kata Bapak aja, jadi turun seperti itu. Oke, makasih ya. Oke, makan dulu, makan dulu. Makasih. Sudah terbiasa bersama masyarakat raya, nggak ada capeknya. Makin mereka semangat, tertawa, gembira, mengekspresikan di wajahnya, itu energi buat saya. Ya. Yeah.